Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Giveaway 88 sudah dimulai guys dan akan berakhir tanggal 17 Agustus pas ulang tahun Hari Kemerdekaan Negeri Tercinta kita Indonesia. Kalian bisa cek postnya di Rob Toys Instagram ya. Nah, di video kali ini gue mau ajak kalian untuk intip apa aja isi giveaway-nya guys. Nanti total ada 16 pemenang loh. Oke, yuk kita mulai. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Kita mulai dengan giveaway yang pertama guys. Hadiah ini disponsori oleh Galaxy Toys Indonesia. Dan kalau gue gak salah, ini secara nilai, ini nilainya paling tinggi dibandingkan dengan giveaway lainnya ya guys. Yuk kita mulai bongkar dulu. Ini by the way, bos coklatnya keras banget guys. Jadi isinya pasti aman. Oke, coba kita lihat isinya ya. Nah, yang pernah lihat videonya pasti udah tahu ini apa guys. 2 bulan yang lalu gue udah pernah review ya. Ini Migu Black Widow ukuran skala 1 banding 7 guys. Udah lumayan gede size-nya, udah hampir ukuran 1/6 ukuran Hot Toys skala yang gue koleksi ya. Oke, ini tampak depannya, kita putar. Nah, ini tampak belakangnya ya. Dan ini art cover bagian depannya guys. Kita buka aja kayak gini. Nah, ini guys, jadi kalian udah bisa intip isinya. Karena ini berhubung semuanya di seal, jadi mungkin nanti tunggu pemenangnya aja ya guys, yang bisa unboxing sendiri ya. Kalau kalian pengen lihat reviewnya, kalian coba cari video Rob Toys 2 bulan yang lalu ya. Giveaway yang kedua ini disponsori oleh Trans Gadget Indonesia guys. Ini Perfect Effect Dark Warrior. Yang suka Transformers harus pilih yang ini guys. Mudah-mudahan menang ya. Yuk kita lihat lebih detail guys. Dan ini karena 10 anniversary giveaway dapat pedang yang gede banget guys. Mantep banget. Coba kita lihat sekeliling boxnya dulu guys. Wah keren. Dan bisa robot mode dan juga bisa truck mode ya. Wih cakep banget guys. Coba kita lihat ini di seal gak? Nah ini gak di seal guys. Berarti bisa kita intip. Oke. Nah, di dalamnya ada kap plastik kayak gini ya guys. Kita buka. Wah, ini guys. Jadi ada manualnya dan ini yang gue bilang tadi hadiah giveaway 10 anniversary-nya guys. Pedang gede banget. Oke. Dan ini dia Nemesis Prime-nya. Masih ada plastik. Gak apa-apa ya guys. Calon pemenang gue intip doang. Gak gue apa-apain mainannya. Wah, coba lihat nih guys. Wih, mantap banget guys. Yang suka Optimus Prime kayak gue. Harus pilih yang ini guys, ini keren banget guys Nemesis Prime-nya. Coba lihat detail kepalanya, mantep, warna matanya merah ya, sama warna kokpitnya juga merah. Wih, coba lihat nih guys, gue putar tampak belakangnya. Wah keren, tampak belakangnya ini udah bagian depan ya, pintunya truck mode-nya kali ya, mantep banget. Coba engselnya, waduh, engselnya tipenya yang kayak gini guys, jadi bakal seret terus, nggak bakal letoy guys, mantep banget. Oke. Itu aja deh, yang singkat aja reviewnya. Gak mau gue main-mainin. Jadi nanti pemenangnya bakal lebih enjoy guys. Karena semua sendinya masih kenceng banget. Nah, giveaway yang ketiga ini disponsori oleh Hobby Mokit 118 guys. Coba kita lihat guys. Ini model kit ya guys. Toyota CHR. Nah, ada beberapa teman yang pernah komen, kenapa Rob Toys gak pernah bahas Mokit? Nah, gini alasannya guys. Gue dari kecil gak bisa main Mokit sama Lego guys. Kalau orang lain main Lego itu atau Mokit itu happy ya, bikin relax. Gue kalau main Lego sama Mokit, gue jadi stres guys. Makanya kalian lihat koleksi gue tidak ada Mokit sama sekali ya. Yuk kita intip aja guys. Yang suka Mokit pasti lebih exciting pilih yang ini guys. Wah mantep guys. Ini salah satu model yang mobil yang keren banget loh guys. Nah ini dia guys isinya. Semuanya masih plastikan ya. Jangan-jangan ini harus diwarnain sendiri ya. Nggak ngerti gue. Atau mungkin ada stikernya. Oke. Giveaway keempat ini disponsori oleh Studio Games guys. Ini juga dulu gue naksir banget guys. Gue kirain figur langsung jadi. Ternyata Mokit guys. Makanya gue nggak jadi beli. Coba kita lihat boxnya dulu guys. Kayak gini ya. Tampak depan art covernya. Ini Wonder Woman. Umikane Shimada version. Wah keren banget guys. Coba kita buka guys. Nah ini guys. Mokit yang bisa bikin gue stres. Kayak gini ya. Yang demen pasti demen banget guys. Tapi berhubung gue juga naksir sama di Wonder Woman guys. Gue pinjem. Nah ini dia guys. Ini gue minggirin dulu ya. Nah ini display di tokonya guys. Jadi kalian bisa lihat isinya kayak gimana. Gue juga penasaran. Karena ini udah dirakit ya. Jadi kita bisa lihat guys. Are you ready? Nah ini dia guys. Ada aksesoris yang nggak kepake ya. Pedangnya, macam-macam tangan. Oke, sama tali lasonya. Oke. Ada manual booknya. Dan ini dia guys.
Wow, keren guys. Gua sebagai salah satu fans Wonder Woman demen banget. Tapi maaf deh, kalau disuruh ngerakit sendiri, gua mending nyerah dulu di awal karena gua dari kecil nggak bisa ngerakit guys, dan jatuhnya ntar gua malah stres. Nah, coba kita lihat ya guys. Wah, cakep guys Wonder Woman-nya ala Jepang gitu ya, anime. Mantep banget guys. Nah, ini coba lihat shield-nya di bagian tangan. Wah, keren. Tari lasso-nya nih bisa ditaruh di bagian sini guys. Ini fully artikulasi loh guys. Wah, mantep. Kepala juga goyang. Oke. Badan juga goyang. Dan ini ada stand-nya ya. Stand-nya ini tinggal dicolok ke bagian pinggang belakang guys. Coba gue copotin dulu guys. Nah, ini guys. Wah, mantep banget nih. Kecil-kecil gini cakep ya. Ini skala berapa ya? Mungkin ya, mungkin setinggi CD Toys kayak gitu lah ya. Coba lihat nih. Mukanya cakep ya guys. Mantep banget. Dan ini coba lihat kalau nggak salah. Oh, tuh guys, bener. Dapat berapa macam raut muka ya. Ini matanya agak lihat ke samping. Ini gue nggak ngerti. Mungkin ada yang ngeliat ke depan atau lihat gimana. Aksesoris tangannya banyak banget guys. Nah, ini coba. Ada bagian pedangnya nih. Nah, ini gue penasaran nih. Mungkin yang mau kita lebih ngerti. Kenapa warnanya kayak gini ya? Apa emang ada stiker yang belum dipasang atau harus diwarnain sendiri? Coba bantu komen ya guys. Nah, ini pedangnya udah kepasang guys. Posenya kayak gini. Wah, keren guys. Ada logo ya. WW-nya. Di bagian dada. Di bagian shield-nya juga ada. Wih, kecil-kecil. Cakep nih guys. Tapi kalau berhubung Mokit, ini bahannya emang rada ringan ya guys. Lebih ringan dari figur biasa. Nah, ini tampak belakangnya guys. Mantap. Artikulasinya. Ini pedangnya minggirin dulu. Oke, tangannya. Copot dia punya shield-nya. Oke, bagian tangan artikulasinya kayak gini ya. Tangan bisa diangkat. Oke. Bisa diputar 360. Bagian badan bisa nunduk ya. Keren loh. Bagian kaki. Wah. Kalau kayak gini sih artikulasinya pasti mantap banget. Nah, ini copot. Tinggal dicolok balik guys. Untung ini display guys. Kalau disuruh mainin yang baru terus copot. Wah, yang pasti pilih ini sebagai pemandang langsung pucat pasti guys. Mainannya dirusakin sama Rob Toys. Oke guys, ini artikulasi di bagian lututnya ya. Sama bagian tapak kaki juga artikulasi. Wih, keren guys. Ini figur kecil-kecil cabai rawit. Yang suka Wonder Woman, boleh nih guys. Atau Mokit ya, boleh koleksi ini. 4 giveaway berikut ini disponsori oleh temen gue, Bro Hell Duck guys. Jadi ada 2 Hot Toys Ghost Baby. Ada 1 mini attack Thanos Infinity War. Dan 1 kotak isi 5 army figures guys. Yuk kita lihat satu persatu ya. Nah, ini ada 2 Hot Toys Ghost Baby guys. Yang satu Captain Marvel ya. Ini masih Star Force version. Jadi di film Captain Marvel dia masih pakai suit awalnya guys. Nah, kalau yang ini Wonder Woman yang pakai training armor. Wah, cakep dua-duanya guys. Yang hobi ngoleksi Ghost Baby, wah pasti demen banget kalau menang ini ya. Coba kita lihat, bisa lihat isinya nggak? Wah, sayang guys, ini dua-duanya masih seal ya. Jadi nanti biar pemenangnya aja yang unboxing guys. Yang ini mini Egg Attack Thanos Avengers Infinity War guys. Coba kita intip. Ini masih seal. Oh, ini ternyata udah kebuka guys. Jadi kita bisa intip. Oke. Yang menang ini, maaf ya, kita intip bentar hadiah giveaway-nya guys. Oke, jadi di dalamnya ada kartu plastik ini. Oke. Coba kita keluarin isinya guys. Oh, statue guys. Wah, coba kita intip. Wah, cakep guys, kecil-kecil gini. Wih, tampangnya Thanos. Kenapa jadi lucu gini guys ya? Nah, ini dari Avengers Infinity War ya guys. Ini mungkin dari scene dari di planetnya Titans ya. Wah, coba lihat. Tangannya, ini gauntlet, Infinity Gauntlet-nya. Kepalanya, oh kirain bubble gitu ya, bubble head bukan ya. Wah, lucu guys, lumayan cute nih. Dan ini bahannya, dia punya base-nya dari resin gitu ya. Wah, cakep. Tingginya sekitar ya 10 cm gitu ya, guys. Yang suka figur army pasti harus pilih ini, guys. Ini satu-satunya giveaway yang beda sama giveaway lainnya ya. Yang lain kan DC Marvel, ini khusus dari soldiers, guys. Armed Forces. Ini mereknya apa ya? PLA Army Ground Force ya. Oke. Nah, ini udah full. Kebetulan dusnya udah kebuka. Gua coba pilih salah satu aja ya, guys. Kita intip isinya ya. Jadi total ada 5 guys. Oke. Di dalamnya kebagi jadi 5 kotak gitu ya.
Ini kotaknya kayak gini, Armed Forces. Oke, kita intip isinya, guys. Wah, lumayan lucu nih, guys. Ada yang demen nggak figur-figur Army? Wih, ini detailnya mantep banget. Nggak nyangka, gue kira kayak gimana figur Army kecil-kecilan. Tapi lumayan loh. Ada artikulasinya juga. Ini bisa dibuka. Ah, bisa. Nah, ini di dalamnya ada senjata-senjatanya ya, guys. Sekarang kita cek figurnya, guys. Gak nyangka gue. Bagus juga detailnya. Warnanya ini loh. Keren banget dia punya army green kayak gitu ya. Dan ada artikulasinya, guys. Dan ini beratnya lumayan untuk figur sekecil ini ya. Coba lihat detail mukanya. Pakai mask gitu, guys. Sama di atas ada lampu gitu nyorot ya. Wah, cakep juga. Dia punya peralatan di body. Lumayan komplit nih. Sampai di kaki-kaki. Senjata-senjatanya ya, sama aksesorisnya. Tangannya nanti kita tinggal pasang dia punya senjata. Wah, lumayan cakep. Nggak nyangka gue. Dari tadi lihat DC Marvel, sekarang ini beda sendiri giveaway-nya. Artikulasi, pinggang juga ada. Tangan juga ada. Kaki, lutut, sampai ke tapak kakinya. Wah, keren ya guys. Nggak nyangka gue. Bakal banyak yang mau ini nggak ya? Penasaran. Yang lain kan pada rebutan DC Marvel. Gue penasaran nih guys. Ada nggak yang pada rebutin giveaway Army Figures ini? Tiga giveaway berikut ini disponsori oleh teman gue, Bro Johannes Yok, guys. Jadi ada dua Hot Toys Ghost Baby dan satu Beast Kingdom Mini Egg Attack Iron Man Mark 50. Wah, kalau tadi Avengers Infinity War-nya si Thanos, yang ini Avengers Infinity War-nya si Mark 50, guys. Keren juga. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, tiga giveaway ini ternyata semuanya masih baru. Masih seal, guys. Jadi gue nggak buka ya. Kita intip dari depan aja, guys. Kita mulai dengan figur yang paling kiri, guys. Nah, ini dia, guys. Wah, keren banget, guys. Dan ternyata gue ada salah tulis description, guys. Di giveaway punya description, gue udah tulis itu Iron Man Mark 50 Shield Version. Ternyata nih gue baru lihat, guys. Ini Mark 85 Shield Version. Lebih keren lagi, guys. Coba lihat dalamnya. Tony Stark, open mask gitu ya. Face shield, apa? Faceplate-nya keangkat ke atas. Dia lagi pegang, dia punya Nano Shield. Waduh, keren banget, guys. Ini aja gue nggak punya loh, guys. Jadi, kalian pasti harus pilih yang ini, guys. Ini cakep banget. Nah, sekeliling boxnya dulu, guys. Wih, mantep banget. Gue lihat dulu lah. Jadi kagum. Gue nggak punya nih. Gue perlu beli nggak ya? Satu buat Rob Toys punya koleksi ya. Asli, cakep banget. Jadi, ada koreksi ya, guys. Mantap. Yang kedua. Nah, ini Captain Marvel yang Avengers Endgame, guys. Dia lagi rebutan sama si Thanos untuk dia punya Nano Gauntlet. Wow, keren, guys. Tangannya, tangan kirinya tuh lagi kayak nembak dia punya power itu ya. Dan ini rambutnya udah pendek, guys. Keren banget. Lihat suitnya bagian dalam, guys. Ini Hot Toys-nya belum keluar. Nanti kalau keluar pasti gue review, guys. Suitnya yang versi baru ya. Jadi beda dengan yang di film Captain Marvel. Wah, keren. Ghost Baby ini dua. Cakep banget, guys. Oke, dan yang terakhir. Nah, ini juga masih sealed. Ini Mini Egg Attack Iron Man Mark 50. Wah, wow, coba lihat nih, guys. Jadi kayaknya ini bakal berdiri di atas stand gitu ya. Stand-nya dicolok ke belakangnya. Posenya lagi nembak gitu, guys. Wah, mantep banget, guys. Nah, ini dia ternyata gambar lengkapnya. Jadi ada dia punya base, kayaknya mungkin dari resin juga ya. Terus ada tiangnya, tinggal kita colok ke body. Posenya lagi nembak gitu, guys. Nah, ini ya, biar kalian lihatnya lebih jelas. Mantep, guys. Jadi bisa tembak ke depan, ke kiri, ke kanan, tampak belakangnya ya. Wih, keren, Paul. Ini giveaway yang terakhir, guys. Dan kayaknya yang paling hot. Rob Toys dan juga Raf Toys bekerja sama kasih 5 CD Toys Iron Man Mark 7, guys. Dan asli gue baca sebagian komen kalian ya. Semuanya minta CD Toys Mark 7, guys. Gawat. Cuma ada 5 ya. Jadi banyak berdoa, guys. Semoga kalian termasuk dalam 5 orang yang beruntung. Oke, kita coba lihat boxnya dulu, guys. Ini semua masih seal, guys. Iron Man Mark 7 asli yang gue pernah bilang di review gue sebelumnya ya. Ini adalah armor Iron Man favorit gue yang nomor 1, guys. Jadi kalau kalian pengen lihat kayak apa, kalian bisa cari review gue mungkin minggu kemarin ya. Oke, ini gue minggirin dulu boxnya. Oke, hampir jatuh. Nah, ini dia, guys. Coba lihat nih, cakep gak, guys? Waduh. Gak salah gue bilang armor Iron Man favorit gue, guys. Waduh, cakep banget, guys. Gue posenya lagi floating gitu ya, pakai base-nya ini, guys. Coba lihat nih, dan flap belakangnya bisa kebuka, guys. Mantap. Nanti kalian contek aja posenya ya, guys ya. Lagi ngambang kayak gini, guys. Repulsor nembak kiri kanan, kaki. Wah, lihat efek-efek di kaki sama di tangannya, guys. Mantap banget, guys. Oke,
banyak berdoa guys. Semoga kalian adalah salah satu dari 5 orang yang beruntung yang dapetin CG Toys Iron Man Mark 7 ini. Nah, itu dia guys. Tadi kita udah lihat bareng 16 giveaway untuk 16 pemenang. Dan giveaway 8 Agustus ini akan berakhir tanggal 17 Agustus ya. Don't miss it. Big thanks buat teman-teman dari Galaxy Toys Indonesia, Trans Gadget Indonesia, Hobby Mokit 118, Studio Games, Helda, Johannes Yop, dan Raf Toys yang menjadi sponsor giveaway ini. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah menjadi penonton setia Rob Toys Channel. Semoga kalian banyak berdoa ya. Kalian adalah salah satu pemenang dari 16 giveaway ini. Semoga informasi mengenai giveaway ini juga berguna dan bikin kalian makin gak sabar nungguin pemenangnya. See you in my next video. Bye-bye.